Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tipis Milir. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sudah pasti mengikuti berita dari Nisa Sabian Gambus ya, di mana saat ini geger pemberitaan bahwa Nisa Sabian menjalin hubungan dengan keyboardisnya. Sikap penyanyi Nisa Sabian yang pilih menghilang dari dunia maya setelah geger dituding menjadi pelakor disorot. Nisa Sabian disebut-sebut berselingkuh dengan pemain keyboard Sabian Gambus, Ayus Sabian, yang berujung kehancuran rumah tangganya. Ayus Sabian atau pemilik nama asli Ahmad Fairuz sendiri merupakan suami dari Riri Fairuz. Adik Ayus Sabian, Fadila Nova, belak-belakan setelah ramai dikabarkan sang kakak selingkuh dengan Nisa Sabian. Ayus yang sudah beristri merupakan keyboardis band Sabian, pengiring sang penyanyi lagu-lagu religius tersebut. Nova menambahkan bahwa keluarganya telah mengetahui hubungan antara Ayus dan Nisa Sabian sejak 2 tahun lalu. Ia juga membenarkan Nisa Sabian menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Dalam beberapa hari terakhir, nama Nisa Sabian dan Ayus menjadi pusat pemberitaan. Hal ini menyusun laporan gugatan cerai dari istri sang Ayus, Riri Fairuz, ke Pengadilan Negeri Agama Jakarta Utara pada Rabu 17 Februari 2021. Sementara itu, hingga saat ini pihak manajemen Sabian Gambus dan Nisa Sabian sama-sama memilih bungkam terkait pemberitaan tersebut. Nisa Sabian merupakan vokalis dari grup musik Sabian Gambus yang berdiri sejak tahun 2017 lalu. Grup tersebut membawakan lagu-lagu Islami termasuk Salawat Nabi. Seiring waktu, grup yang awal yang terdiri dari 6 anggota tersebut kini hanya tersisa 3 orang termasuk Nisa Sabian sebagai vokalis dan Ayus sebagai keyboardis. Nama Sabian Gambus mulai karir mereka dengan membawakan lagu penyanyi lain atau cover lagu yang diunggah ke YouTube sejak awal 2017 lalu. Format musik yang baru dan segar tersebut membuat mereka langsung naik daun. Belakangan grup ini kembali menjadi sorotan publik setelah nama Nisa Sabian tersebut-sebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus. Namun hingga kini baik Nisa maupun Ayus belum memberikan klarifikasi tentang hal tersebut.